di Banjarmasin nih. Dan sekarang Fuzi Wuzi ya, dalam hari ini. Oke. Eh, Fuzi Wuzi mana suaranya nih? Iya. Ya. Dan juga Fuzi Wuzi nggak datang sendiri, mereka bersama. Wah, berat ya. Karena ya ada lah yang ngurusin mereka gitu. Mereka tuh kayak anak bayi yang diurusin sama mami. Iya. Oke. Oke, dan kita perkenalan dulu nih sama Fuzi Wuzi nih ya. Ini dari Banjarmasin. Dari kanan dulu dong. Dari kanan. Kanan. Kanan yang mana? Oh ya, saya Haji. Haji. Cari bel. Saya Paris Mi, vokal terus nih. Paris. Paris. Panggilannya Roy. Panggilannya apa nih? Roy. Posisinya server. Satunya nih. Ojan. 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 Ojan main di ini TV biasanya. Aduh, Ojan. Main gitar. Oh, gitar ya. Oke, jadi hari ini Fuzi Wuzi cuma kedatangan 3 orang. Pertanyaan lengkapnya berapa nih? 4, 4, 4. 4 ya? 4, 4. Satunya siapa dong namanya? Satu namanya Ahe. Hah? Hafiz, Hafiz, Hafiz. Ahe, Hafiz dia. Hafiz, ya. Dipanggil Ahe. 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 Oke, Fuzi Wuzi ya. Dan kita mau tanya dulu kenapa namanya ini Fuzi Wuzi ya? Nah, ini lucu. Lucu. Ini siapa yang nemuin namanya Fuzi Wuzi? Saya tiba pasti kawan mandi dan Fuzi Wuzi. Deketin mikrofonnya mas. Iya. Nah, hati-hati lu. Lu kan? Hati-hati, bisa gak megang? Bawain aja. Ini siapa yang jawab nih? Mas Faris ya? Ini sebenarnya baik dan tepatnya. Oke. Tiba-tiba biasa seperti itu ya. Iya iya. Biasa. Tiba-tiba apa namanya waktu kami buka-buka aplikasi apa namanya? Software. Iya software musik gitu lah. Oh. Ada apa namanya efek namanya Fuzi. Oh ini di kami kira cukup asik ya lumayan lah. Tadi okan dulu. Efeknya namanya Fuzi Wuzi. Oh, jadi kami, ya. Kami rata ya lumayan lah yeah. Asik namanya. Oh namanya asik. Iya, ya, kita jadi nama band. Sebelumnya sempat ganti nama band. Sebelumnya kita ambil lah. Stabil ya. Oh iya betul. Labil ya. Labil. Sekarang enggak labil lagi ya. Oh, lewat sudah kuliah. Sudah kuliah. Oh, iya. Dari Banjarmasin. Ini berdirinya kapan nih? 4 November. 4 November. 2010. Oh, bentar lagi ulang tahun ya. Kado, kado. Ulang tahun namanya. Ulang tahunnya. Oh, ya. Apa tahun nih? Burger goceng. Jangan dong. Sponsor nggak boleh. Kita nggak ada apa-apa. Nah, betul, betul. Ya. Tapi merek-merek gitu. Iya, nggak sebutkan. Jadi kedengarannya seperti itu. Uzi-uzi. Dan itu dari Banjarmasin. Musik yang diusungnya apa sih sebenarnya? Alirannya apa sih? Ayo, ayo, ayo. Jangan. Amin.
Oke, semoga amal ibadah beliau bisa diterima di sisi Allah yang Maha Esa ya. Amin amin. Dan inilah anak murid mereka. Anak beliau. Sorry. Iya. Enggak ada kan? Oke deh, ngomongin soal lagu nih ya. Ini Muji-Muji High School Is Over. Itu berarti tentang tamat ya, mau lulus sekolah. Kata lulus sekolah. Nah, itu inspirasinya mungkin dari sekolah. Nah, apa aja sih ibadah yang menjadikan kenangan tersendiri buat kalian di sekolah? Banyak ya. Banyak ya. Banyak. Di antaranya banani. Oke, nih ngomongin soal baik kayak gini, ngomongin soal tentang konsep lagu, siapa biasanya bikin itu siapa sih? Yang konsep lagu ya, kalau High School Is Over ini Lagu itu berarti adanya emang power pop. Power pop. Inspired dari musik kalian itu sendiri apa? Kalau misalnya power pop gitu. Power pop ya. Ini yang dari dalam atau dari luar? Oh, sebutin dari luar aja, luar nih. Dari luar apa dalam? Yang enak yang mana? Atas atau bawah? Atau bawah? Forget it. Jadi dari luar ada yang strong. Tahu nggak apaan? Jenggotan itu. Yang dari dalamnya ya PWG, PRK ya. Dalam, Ini dari TV kan kasih tahu album sendiri nih ini baru atau sebelumnya udah ada? Sebelumnya belum, lagi belum ada. Rencana kami mau launching album insyaallah 2013 ya. Bun. Sampai 5 lagu baru dan ada beberapa lagu yang di cover ulang di remake lagi. Di cover ulang atau iya. Itu tadi ya, mereka mau bikin kejutan di 2013 ini adem ayam dulu. Mereka adem ayam dulu nih, Muji-Muji dengan EP-nya nih, dengan dua hitsnya nih ya. Itu ada High School Is Over dan Kau Sahabat Pintar, gue putarin juga ya, Gensar ya.
Yang ter 2013 pasti bakal bikin kejutan dengan katanya featuring yang gue juga enggak dikasih tahu siapa gitu ya. Siapa sih? Coming soon, bro. Coming soon. Coming soon. Nanti, bro. Oke, bro. Namanya bakal live perform ya. Tunggu aja seperti apa mereka main. Ya, wih, penasaran juga nih ya. Oke, ditunggu di 0811 519050 dengan formatnya. Iya, harus pasti nama sama dan spasi. Pertanyaan.